kita bertemu lagi di Alam Maya. Kali ini inspirasi bersama Kiki Razak, kita akan tour ataupun kita akan pergi ke kediaman pengurus Angsa Emas Jewelry, Datin Norma Dora Muhammad Noor, ataupun secara ringkasnya saya panggil Datin Idora. Walaupun kita tak dapat menjejak kaki ke kediamannya, walaupun kita tidak boleh langkah dan merasai ke kediamannya, tapi Alhamdulillah Datin Idora sanggup membuka pintunya untuk kita semua pembaca majalah Nona, semua viewer majalah Nona ni dapat pergi melihat secara eksklusif tour ke rumah Datin Idora. Siapa yang selalu beli barang emas kan, Angsa Emas, mesti mengenali owner dia yang cantik ini. Jom kita ke kediaman Datin Idora. Ha, assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam Kiki. Lamanya tak jumpa. Kita terpisah tapi di social media kita bertemu. Ya, betul. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran kami walaupun hanya di online begini di Alam Maya. Kita dapat meninjau kediaman Datin Idora. Of course lah. Saya pun mengalu-alukan kedatangan tim majalah Nona untuk datang tengok kediaman saya yang tak seberapa ini. Ini laluan nak masuk ya ke kediaman. Ini daripada pintu. Lepas tu terus ke ruang tamu, dining table dan juga dapur. Oh, dekat laluan saja kita dapat lihat ada pokok macam warna keemasan belakang Datin. Ini berapa kilo ni gold ni? Oh, nama pun urus Angsa Emas Jewelry. Kenalah kan dengan keemasan. Cantik Datin. Okey, kediaman Datin merupakan kediaman apartmen ke landed ke macam mana? Rumah saya apartmen, konsep duplex. Oh. Dia macam kondo tapi dia dua tingkat. Terus ada tiga bilik tidur lah. Satu dekat bawah dan dua dekat atas. Datin di bilik tidur atas ke bawah? Atas. Aduh. Datin, anak-anak berapa orang Datin? Anak tiga orang saja. Malah. Dua perempuan seorang lelaki. Okey, jom Kifi, saya bawa kita tengok dalam rumah. Okey, boleh Datin. Okey, jemput masuk. Okey, ni tangga untuk naik ke tingkat atas. Nanti sekejap lagi tunjuk kat sini. Ni pun favourite spot saya juga. Okay. Yes. Okey. Masuk rumah saya terus jumpa cermin. Terus jumpa cermin dan di sebalik cermin ni adalah store tapi saya buat untuk bilik kecil lah. Oh, maksudnya cermin tu boleh tolak slide. Yes, boleh tolak slide. Ini ruang untuk family, kita orang santai dekat sini tengok TV. Wow. Satu hotel Datin. Allah. Rumah ni dekor dia yang paling menarik bagi kita orang adalah dia punya chandelier ni. Ini daripada Hong Kong. Wow. Dia dan menggunakan kristal, lampu kristal. Saya suka kediaman yang shilling tinggi. Dia nampak shilling tinggi. Dapat duduk dengan tenang rasa dekat biruan ni. Okey Datin, sebelum saya tanya soalan tentang perniagaan, siapa yang buat dekor kediaman Datin ni? Untuk dekor kediaman, kita untuk perabot, langsir semua kita buat dengan Azizah Hias. Lepas tu, tapi kalau dekor ID, kita banyak berbincang lah dengan dia. Kiranya kita beritahu konsep dan ada peralatan yang dalam rumah juga kita cari sendiri. Macam lampu semua kita bersama-sama lah. Berapa lama Datin ambil masa untuk dekor rumah kediaman ni? Sekejap saja sebenarnya. Yang lama tu, yang masa dalam proses dia nak renovate balik kat dalam pun kita ada buat small renovation untuk bahagian dapur, tambah kabinet.
Kalau deko tu, sebab kita kan macam macam saya memang suka tengok deko-deko majalah semua, Instagram yang ada tunjuk deko. So saya banyak dapat inspirasi daripada situlah. Kalau nak suruh deko tu sekejap je, dalam masa sebulan dua pun dah boleh. Boleh tak cerita sedikit macam mana boleh tiba-tiba terjerumus dalam perniagaan emas ini? Terjerumus tu sebenarnya dia secara tak sengaja. Kan? Saya pada awalnya, saya husband saya, dia hadiahkan satu set gelang yang macam ala Pandora tu, yang masuk sebiji tu. Okay, yang tu. Lepas tu saya fikir, why not saya jual? Sebab kalau masa tu dekat kedai-kedai emas, dia orang jual satu set, satu set penuh, jadinya tak semua orang yang mampu untuk beli satu set terus. Memandangkan masa tu usia saya dalam 27 macam tu lah. Masa tu baru bermula hidup. So kita faham keadaan ekonomi orang yang baru nak bermula hidup. Dapat ke tak beli seketul emas satu set terus. So saya kata why not kita buka satu-satu bit tu kita jual. Jual so orang pun boleh beli, dapat gaji boleh belilah sikit, satu bit, lama-lama jadi banyak. Okey, maknanya Datin, daripada hadiah pemberian suami itulah bermulanya, tercetusnya buka kedai emas ataupun kita panggil perniagaan emas. Betapa romantisnya suami, untunglah. Berkat. Itu berapa tahun dah Datin dalam perniagaan emas? Dah hampir 6 tahun lebih. So saya nampak sekarang ni dalam keadaan emas, yang harga emas dan ramai orang yang sebenarnya sampai beratur sebelum MCO lah. Saya tengok ada yang beratur menanti one by one nak masuk beli emas. Untung tinggilah tu Datin. Kita profit tak tinggi. Profit kita tak tinggi. Cumanya barang yang kita jual ni, dia masa bila-bila pun dia akan, dia macam aset tau. Kalau macam contohnya, kalau nak compare dengan makanan ni, orang cakap nanti lama-lama ada expired date. Kalau emas ni dia tak ada expired date, lagi lama kita simpan walaupun tak laku, dalam jangka yang masa yang panjang dia adalah satu aset untuk kita, dan kita boleh rolling balik. Kita boleh jual balik untuk buat modal, katalah kalau tak laku. Tapi alhamdulillah setakat ni cepatlah rollingnya. Apa cabarannya sebenarnya Datin kita buka perniagaan emas ni? Faktor keselamatan. Macam mana kita nak pastikan yang kedai kita, bukan setakat kedai, staff kita, diri kita, family kita tu dalam keadaan selamat. Itulah cabaran yang paling utama, dan banyak sangat dia punya apa yang kena ambil kira untuk dalam sesuatu perniagaan emas ini. So apa Datin boleh katakan tentang apa perbezaan produk Datin dengan perniagaan emas yang lain? Okey, kita memang daripada awal yang saya cakap tadi, tercetusnya untuk menjual emas sebab nak tolong orang yang kurang berpendapatan tinggi untuk memiliki emas. Sebelum ni kalau kita perasan, ada duit banyak baru boleh beli emas, ketul. So dekat Angsa Emas kita jual juga benda yang ringan-ringan tapi ada design. Walaupun ringan dia tak bosan, dia ada design. Itulah kita punya kekuatan tu ada dekat situ. So kita punya niat tu untuk membantu orang mengumpul emas. Alhamdulillah daripada niat yang macam tu, dapat sangat-sangat baik feedback daripada customer yang tak mampu beli emas pun dah boleh beli emas. Walaupun sikit-sikit tak apa, yang penting berterusan, istiqomah untuk mengumpul emas. Wow. Yang penting berterusan ya beli emas. Berterusan, jangan stop. Kalau stop beli benda lain dah. Faham. Okey Datin, dalam keadaan MCO ni, apa yang membataskan perniagaan Datin? Dalam MCO ni memang banyak sangat yang kita
sebenarnya lagi risau tak, sampai tak tidur malam juga memikirkan, sebab kita bukan setakat untuk kedai kita, kita sendiri, tapi yelah sebagai majikan, staff-staff semua kan, memang sangat-sangat risau dan kami buat apa yang termampu saja. Asalkan sehari tu ada sale untuk boleh tampung maintenance, gaji staff. Itulah. Mudah-mudahan COVID tu segera diakhirkan, berlalu begitu. Amin. Kembali ke apa keadaan seperti dulu. Keadaan yang asal. Ni dah lama duduk dekat ruang tamu, Datin teringin nak tengok apa Datin ini. Boleh. Okay, jom kita pergi dapur tengok saya masak tu, so kita hidangkan. Dapur teruslah, baru best. Baik Datin, jom kita tengok Datin punya dapur. Kita ni kena tengok dulu macam mana nak masak. I tahu during MCO ni ramai wanita yang kena duduk kat dapur. Masa banyak dekat dapur kan? Betul. Walaupun stres, masak je lah. Wah Datin, konsep dapur you more kepada English-English style atau modern ni Datin? Modern campur dengan English. Dua-dua betul. Tengok sikit Datin, pinggan mangkuk apa yang ada tu. Pinggan mangkuk, okay, kita ada sebut. Oh, macam niaga pinggan mangkuk pula. Dia memang suka pinggan mangkuk Datin. Nah, tu yang atas tu. Cuba Datin angkat sikit, tunjuk sikit. Ini? Ini hijau-hijau ni. Oh, tu. Ke tepi sikit Datin. I tak nampak tu video. Mana? Tu. Video I nampak dah. Nampak. Nampak biru. Izzah suka tu kalau tu nampak apa pinggan mangkuk yang mahal-mahal kat belakang tu. Mereka nak tahu tu koleksi-koleksi tu. Datin tunjuklah sikit jamu mata kami semua ni. Boleh. Okey, ini dia Spot punya collection. Ini walaupun nampak tersergam dekat sini, kita guna tau. Bukan beli yang mahal tapi pamer sahaja tak. Kita memang sentiasa guna, gila-gila guna. Dan yang latest sekali, ini orang tengah kumpul juga ni sekarang. Yang hijau-hijau ni nampak je kobis macam ni. Tapi ramai peminat. I ingat ke you konsep-konsep yang suka nampak bagi cantik, hiasan. Tapi simpan bagi mok je, tak pakai. Tak, I memang pakai. Dan anak-anak pun I terapkan untuk pandai pakai pinggan kaca ni. Tak adalah macam kita pakai kaca tapi bagi anak plastik. Taklah, I memang kalau anak ni kalau tak ajar daripada kecil, tak biasakan, memang sampai bilalah dia orang akan kekok bila pakai kaca. So kita bagi je lah anak guna. Setakat ni Alhamdulillah tak ada lagi yang pecah. Tiada lagi perpecahan yang berlaku dekat situ. Belum. Tiada. Oh ya, Kifi, I nak tunjuk dekat you. Sekejap, I nak tunjuk dekat you. Koleksi apa pula tu? Okay, kalau yang ni. Okay, boleh nampak tak? Comel, ada rama-rama. Ini, dia macam 3D, butterfly. Ini I beli dekat Turki. Oh, it's beautiful. Nice. Cantik. Dia ada set dia punya cake stand dia. Dan ini koleksi Miranda Kerr. Pun cantik. You pergi travel, you akan beli koleksi-koleksi pinggan mangkuk ke Datin? I akan beli juga walaupun sikit. Lepas tu, I diam-diam je dengan husband I. Okey, sambil duduk apa tunggu you nak masak, sebenarnya dah masak pun kan. Kita ada soalan lagi. I ada lagi soalan nak tanya, macam mana timbulnya nama angsa emas tu? Bermimpi angsa keluarkan emas ke, jumpa memang betul jumpa emas dalam angsa ke? Macam mana boleh timbulnya angsa emas tu? Masa tu dalam kereta. So kita nak pilih satu nama untuk kedai sebab sebelum ni macam tak serius sangat, hanya beroperasi secara online saja menggunakan nama I, Idora. Okay, lepas tu kita nak
go to kepada sesuatu yang lebih serius, untuk buka kedai, untuk buka satu company. So kita pilih satu nama dan idea tu dalam kereta saja datang. I ingat macam satu kisah dongeng dulu-dulu yang angsa bertelurkan emas. So daripada situlah jadinya angsa emas jewelry. Angsa bertelurkan emas. Harap-harap nanti I dapat apa telur angsa tu. Itulah banyak kali dah hint ni. Okay. Rasa for you sangat I suka lah suasana dia nampak modern dengan ada art kat situ, clean. Berapa kali sebenarnya kalau masuk dapur ni memang you suka masak ke ataupun I memang suka masak. I masak pagi, tengah hari, malam. Wow. Dan setiap kali masak, I akan mop, I akan kemas. Memang I memang jenis tak suka benda bersepah, benda melekat-lekat dekat lantai. I memang tak suka. Dan sekarang I jadi lebih banyak tenaga sikit kena guna sebabnya tak ada maid. So semua I kena buat sendiri dengan bantuan husband lah. Husband tolonglah juga. Bukan tak tolong makan. Tolong basuh-basuh pinggan. Boleh lah. Alhamdulillah. Bila lagi? Bila lagi nak tengok? Sekarang lah masa tak ada maid. Bertuahlah, ada suami yang boleh membantu. Okey Datin, I nak pergi juga tengok dekat ruang makan. You boleh? Boleh, jom. Amboi, dah get ready nak makan. Apa menu masakan hari ini, Datin? Yelah, dan dah bau dah ni. Ya Allah, ni nasi kerabu. Bagi nampak sikit-sikit je. Wow, biru. Biru. Masa segar mata memandang tiba-tiba kebiruan. Itu antara favourite keluarga ke Datin? Favourite keluarga sebab kita rindu tak boleh balik Kelantan. So kita banyak masak masakan Kelantan lah. Lagipun lagipun sebabnya kalau beli dekat luar rasa macam tak puas nak makan. So itulah jadi rajin masak tu sebenarnya untuk mencari kepuasan perut dan selera. Itu jadinya masak. Dan MCO nak pergi ke mana lagi? Asyik ke dapur. Tadi tu sempat ni betul-betulkan gelang tangan tu I nampak. Itulah dia dah jadi habit dah. Kadang-kadang I segan juga. Dia dah jadi macam kebiasaan. Kadang-kadang macam segan dengan tu macam nak tunjuk gelang dia ke, kan? Datin. Okey, dalam dalam kediaman Datin, dalam rumah, buah mana yang menjadi favorite Datin? Yang memang jadi favorite lah dalam semua-semua ruang favorite. Tu. Favorite. Saya rasa dapur lah. Dapur. Lepas tu ada dekat ruang untuk saya baca-baca buku. Sebagai ibu, favorite kita tu dah jadi nombor 4, 5, 6 dah. Yang first kali tu kena favorite anak, kita kena ikutkan dulu favorite anak. Favorite suami. Macam tu lah. Faham. Datin, selamat menjamu selera. Tapi sebelum Datin terus menjamu selera, makan nasi kerabu tu yang sedap tu. Nampak warna dia sedap. Mungkin ada lagi ruang tak yang boleh saya cuci mata tengok Datin? Seronok tengok ni. Boleh. Ke Kifi nak tengok view daripada atas? Boleh Datin. Tunjuk je. Nak tengok semuanya. Netizen tu semua sangat nak tengok. Kita pergi ke jendela dulu. Mengintai di sebalik jendela. Wow. Macam inilah keadaan bila kita menjamu selera. Kita akan nampak view. View dekat bawah. Dan sambil bersaksikan pemandangan yang indah. Kalau time matahari jatuh dia lagi cantik sebab matahari jatuh daripada sini. Memang cantik sangat-sangat. Okey, yang saya suka juga bila buka ni kita akan nampak masjid. Alhamdulillah. Syukur.
Okay, ini buku-buku semua kita letak, buku bacaan ilmiah, Al-Quran semua kat sini. Alhamdulillah. Sebab kita satu family, tiap-tiap hari kita akan ada kelas tafsir dan juga kelas bacaan Al-Quran. Kalau Kifi perasan, dekat tepi kita punya TV ni pun, untuk rak ni pun ada cermin juga. Sebab rumah saya kecil, sempit, so banyak main dengan cermin lah. Portret keluarga. Ini gambar family. Family belah husband lah. Sebab saya punya parents dah tak ada. Okay, so kita akan terus naik ke atas. Okay, kat sini ni saya punya apa yang masuk majalah ke, masuk paper. Keratan-keratan kejayaan. Okay, kat sini saya banyak duduk untuk membaca lah. Oh, nice. Mm-hmm. Mm-hmm. Ini pun boleh tengok view juga. Boleh tengok view. Okey Datin, sebelum kita nak naik tangga lagi ke tak? Tak dah sampai sini sebab anak tengah PDPR. Banyak anak tengah mengaji pula, tengah belajar. Okey Datin. Apa kata semangat yang dapat you berikan kepada mereka yang berniaga dan terkesan di akibat daripada keadaan MCO ni? Sekarang adalah masa yang sangat-sangat sesuai untuk kita perkuatkan kita punya jati diri. Sebab kalau kita banyak masa pun, tapi masa kita duduk kejar-kejar, kita tak tahu pun apa yang kita nak. Kita tak sempat untuk fikir apa yang kita nak, apa sebenarnya kekuatan diri kita. Dan Alhamdulillah lah lagi, kalaulah masa MCO ni kita boleh menjalankan urus niaga, perniagaan. Masa ni juga kita kena guna dengan betul untuk kemaskan balik kita punya perniagaan kita tu. Itulah nasihat saya. Jangan terus berputus asa, sentiasalah positif. Dan ulang kali saya cakap, kena kenal jati diri, kena kuatkan jati diri kita. Okey Datin. Terima kasih banyak-banyak bawa kita jalan-jalan, pusing-pusing satu rumah. Walaupun dalam keadaan yang terhad ini, saya faham semuanya terhad. Okay? So saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datin. Mungkin kata-kata akhir, saya ingin tahu apa impian ataupun visi angsa emas untuk di masa depan, impian Datin dan juga suami untuk perniagaan angsa emas dan juga masa hadapan future kalian. Okay, untuk masa depan memang banyaklah yang kita nak. Of course lah, untuk kita punya staff sekali, bukan setakat angsa emas, tapi orang yang bersama-sama membangunkan angsa emas pun, kalau boleh kita nak diorang pun maju. Sebab tu dekat kita punya staff, kita kalau boleh nak suruh diorang tu perbanyakkan lagi skill, walaupun diorang dalam masa sekejap saja bersama angsa emas, pergi mana-mana pun diorang tetap ada kemahiran, ada kepandaian untuk berdiri sendiri. Dan juga kami juga kalau boleh nak perbanyakkan lagi kita punya production, barang kemas, keluaran yang kita sendiri, design kita sendiri, kita nak lebih banyakkan lagi. Dan macam kalau cawangan tu, tanya siapa-siapa pun memanglah nak lah. Kalau boleh satu Malaysia cawangan kan, pergi overseas, insyaAllah. Okay, Datin. Itu saja. Okay, last, saya baru terfikir, boleh tak sebaiknya kalau dah kongsi 3 tips terbaik untuk beli barang emas. 3 tips. Okey, tip pertama, kita kena tahu benda yang kita minat. Kita kena beli tu ikut kita punya minat. Jangan ikut orang, jangan ikut trend. Nanti kau ikut trend, pakai sekejap saja, lepas tu tak nak pakai dah. Sebab itulah kita kena betul-betul beli barang kemas ikut kita punya cita rasa. Dan yang kedua, beli ikut bajet kita. Kalau boleh, ikutlah bajet kita. Janganlah sampai nak meminjam ke, buat loan ke, gaduh dengan suami sebab nak beli emas. Tak naklah macam tu. Kena tengok bajet sendiri. Dan yang ketiga,
pilihlah kedai emas yang betul-betul dipercayai. Jangan main beli je, tengok dekat online, cantik, lepas tu tengok feedback semua okey, jangan macam tu. Sebab scammer dia boleh je ambil mana-mana feedback, mana-mana gambar untuk memperdayakan orang untuk beli. So kena pastikan kedai-kedai yang ingin dibeli itu adalah wujud. Dia ada kedai fizikal. Okey, itu saja. Okay, thank you so much Datuk Idora. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Sama-sama. Thank you bawa kita jalan-jalan ke rumah. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you juga Kifi. Thank you. Nanti datang lagi tau. Nanti lepas MCO boleh datang betul-betul. insyaAllah.